Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kali ini kita berada di Villa M dan K, berada di Kota Bali, dan di sini ada beberapa villa, bro. Jadi kita akan mereview atau ya menginap di sini, bro. Jadi gimana keseruannya? Ikuti terus. Check it out. Nah, oke, bro. Sekarang kita memasuki area villanya. It's nggak taunya ini lagi perbaikan, jadi belum bisa terpakai, dan ini dalemannya, bro. Jadi ya sangat nyaman dan apa ya, enak lah kalau untuk singgah buat sementara di Bali, bro. Oke, check it out. Kita sekarang udah berada di teras lantai 2, dan beginilah keadaannya. Terereng. Dan bagaimana keadaan dalamnya? Oke, mari kita masuk. Dan ini udah masuk di dalam ruangannya, bro. Dan kamar tamunya seperti ini. Ini dia kamar pertama di lantai 2, dan sangat luas sekali, bro, karena ini tipe single bed yang kamar utama kalau menurut saya. Jadi sangat sangat nyaman sekali, dan pakai AC juga. Terus view-nya juga bisa dari sini, terlihat sangat indah. Dan pasti ada kamar mandinya, di sinilah dia tempatnya. Oke, sangat mantap jiwa, bro, tempatnya. Di sini juga terdapat bathtub yang bisa buat berendam, dan ada air panasnya juga. Oh ya, bro, ini tangga menuju loteng atas, bro, kayak yang di film-film itu, bro. Dan inilah dia penampakannya. Yes. Wait, nggak tanya kosong, bro. Ya bisalah buat lesehan atau buat rebahan-rebahan. Dan ini tempat duduknya. Dan kita akan melihat keluar. Yes. Mantap jiwa. Nggak tanya, viewnya hanya rumah, bro. Oh iya, ini kamar kedua di lantai 2, bro. Jadi ada twin bed untuk anak-anak kesayangan Anda, bro. Dan tak lupa terdapat dapur yang sangat amat lengkap, bro, dari segala macam aksesoris dan perlengkapan perabotannya, bro. Thank you.
Oke bro, ini kamar ya. Satunya lagi bro. Tarar. Jadi ini yang di lantai bawah untuk kamar yang satu kamar. Kamar mandinya juga oke sekali. Sepertinya ya kurang terang. Kita terangin dulu bro. Tahan, kita nyari lampunya. Wah, cakep. Ini kamarnya bro, ada bathtubnya dan peralatannya juga mantap juga bro. Asik. Ya bro, sedikit info aja. Jadi di sini itu di lantai bawah terdapat 4 villa, bro. Cuman yang satu masih ada yang namanya perbaikan. Tapi yang tiganya masih bisa beroperasi, bro. Jadi ya enak lah. Dan di sini juga bisa harian, mingguan, bulanan, dan terserah kalian yang mau sewa villa ini bro. Nah, jika kalian bertanya-tanya berapa sih rate atau harganya sewa di sini, itu bisa buka aplikasi online. Kalian ketik aja di Google Villa M dan K Kuta bro. Jadi di situ terdapat kontak, bisa melalui kontak tersebut kalian menghubunginya. Oke bro, jadi kurang lebihnya seperti ini di Villa M dan K. Untuk kamarnya masing-masing, kalau yang di bawah ada satu. Terus untuk harga bisa dipesan di online. Dan untuk yang di atas itu kamarnya ada dua. Jadi fasilitasnya ada wifi, terus ada kolam renang, dan akses untuk ke wisata-wisata sekitaran Kuta itu sangat dekat-dekat. Oke bro, kita untuk edisi villa di Kuta cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.